Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi kita dalam rancangan Viral Kini 3.0 episod 2 dalam segmen apa? Rembau Foodie. Yeah. Okey, jadi nama saya Hafiz, Rara, Hana, Baman. Ya. Okey. So apa topik kita hari ni? Topik kita Rembau Foodie, makanan yang famous dekat Negeri Sembilan. So right, orang Negeri Sembilan kan? Bukan. Orang apa? Orang rumah. Orang rumah. Cakap pasal Rembau Foodie, lapar lah. Lapar. Tadi Baman tak makan lagi? Baman sentiasa lapar lah. Baman sentiasa lapar. Baman selalu, okay, cakap pasal makan lah. Baman selalu makan berapa kali sehari? Sekali sehari tu 5. Kalau ikut diet, 2 kali. Ah, kalau ikut diet lah, tapi tak diet pun. Dah asyik makan lah. Kalori defisit lah. Orang suruh makan sikit, tapi Baman sikit-sikit makan. Makan banyak. Korang suka makan macam mana? Suka kampung ke? Macam pedas-pedas. Masakan kampung lah. Kampung, sedap. I tahu dekat Gubuk Salai. Dekat Gubuk Salai sedap. Oh, kat Rembau. Yang kita pernah makan. Ah, yang ramai-ramai. Ramai berdiri kereta tu. Yang bersusun tu. Itu selalu je. Yang selalu weekend tu yang buat jam tu. Ya. Itu budak-budak konvoi selalu datang. Ah, ya, yes, betul. Bawa motor. Apa ni dekat situ ni? Rice ke makan dia punya apa tu? Daging salai. Daging salai dia padu gila dengan siput. Ya, siput sedut. Siput sedut masak cili api. Lapar pula cakap pasal makanan ni. Tu pedas lah. Tak apa, sebab dia ada dessert dia. Pedas lah sedap. Macam abang sodok. Oh, pedas. Oh, tak pedas. Sodok semua eh. Kalau pedas semua ada dia punya dessert dia. Macam-macam ada kek, ada kek batik, ada air semua. Ada coconut shake. Macam-macam ada. Cendol lain semua ada lengkap lah. Salah-salai. Salah-salai. Itu apa lagi kata? Dia banyak. Macam-macam lah. Tapi kalau contoh lah. Kalau apa ni, saya ataupun bawa kawan-kawan kan. Tak makan pedas. Ada tak pilihan yang tak pedas? Ada. Semua lauk ada. Masuk tanda selama. Ugi. Dah makan, buang ugi. Ugi. Tak rasa. Biar dia simpan. Saya masa tu makan ayam kurma. Ayam kurma. Ada. Lagi kalau lauk-lauk biasa selain salai ada lauk apa situ? Ada dessert. Dessert dia ada. Ada apa? Ada kek coklat. Lepas ada apa lagi? Sagu Gula Melaka. Sedap. Sagu Gula Melaka. Kita makan hari tu. Ya Allah. Mani. Pedas tak lama? Pedas lah. Lepas tu termasuk dia punya tempat entrance tu kan macam-macam lauk berderet tau. Macam. Lepas kan? Kalau dapat pot belakang tu yang tepi sungai. Ya, tepi sungai. Memang healing sampai pagi. Tak balik. Ini sepagi memang tak balik lah cerita dia. Tapi bagus lah Gubuk Salai tu. Kalau ramai sistem pun. Sistem dia bagus. Sistem beratur dia bagus. Itu saya puji. So korang datang kan. Korang beratur. Korang cakap berapa orang. Berapa ahli yang korang nak makan. Kita bagi meja. Dan sesuai ikut jumlah korang. Kalau 8 orang dia bagilah meja 8. Tapi jangan risau. Yang single pun boleh datang. Datang seorang-seorang dia bagi duduk mana, Maman? Dia bagi duduk ujung-ujung lah, bagi sini. Makan sambil healing tepi sungai. Jangan kecam orang single. Lepas tu kan, sebab kan, kita tahu kan. Gubuk Salai ni dah famous, dah viral. Kedai pun dah besar kan. Jadi macam ni dengan harga dia? Harga dia okey lah. Orang kata spicy sikit lah tapi berbaloi lah. Sebab dia sedap. Tapi tak recommend untuk student yang ada RM10 satu hari. Tak cukup. Tak pun boleh nak makan tapi jangan lari macam tu. Boleh. Sebab sedap. Mahal sangat dia kan? Dia mahal. Orang kata apa? Normal lah. Tapi kalau untuk student tu macam. Lagi pun yang tu tarikan pelancong. Bapak bila tempat dah naik ni. Tapi dia mahal pun berbaloi lah dengan apa yang diorang bagi kan. Serbi bagus. Tempat cantik, bersih semua. Mana nak dapat tempat yang bagus macam tu lah. Itu kira tu harga tu orang kata boleh dengar. Harap lepas ni kalau Gubuk Salai tengok boleh sponsor kita orang. Setuju. Dah berbuat ni. Rating si main. Jadi kan korang kalau weekend boleh datang hari-hari. Hari-hari ke dia buka? Isnin tutup. Setiap hari Isnin tutup. Penat. Nak cuti. Satu hari dah orang sini. Ini eh. Isnin penat member. Jangan datang Isnin. Korang jangan lupa datang eh. Dekat Gubuk Salai. Kita tengah cakap pasal Gubuk Salai, pasal makanan ni. Tekak ni rasa haus. Haus. Tak rasa macam nak rehat kejap pun lah. Kita rehat kejap. Kita jumpa lepas ni lah. Ya. Kita jumpa lepas ni eh. Boleh geng. Bye.
tadi kau cakap jadi haus tadi. Kau haus lah tadi. Ha, tadi haus. Tadi kita dah makan. Tengah hari dah makan pedas-pedas. Mana pun nak minum-minum, nak ngopi-ngopi kat sini. Nak yang tenang-tenang. Ah, yang tenang lah. Yang macam tempat healing. Yang estetik, yang estetik. Boleh ambil gambar. Haa, estetik-estetik. Oh, jiwa. So kita nak tenang-tenang lah, macam nak duduk, tenang-tenang. Nak minum. Kat mana ni saya stress, so kita nak tenang-tenang. Tempat lah dekat Rembau ni. Saya pernah dengar nama tempat tu, Buana Kita. Buana Kita? Bukan. Bukan buaya. Bukan buaya. Buaya tu paman. Buaya tu paman. Jangan punya buaya. Hai sayang. Itu buaya. Tapi nama tempat kita ni, Buana kita. Macam menarik lah. Ada satu kafe. Nama kafe tu Biang Lala. Oh, maksudnya dalam Buana tu ada kafe lah. Oh, Biang Lala. Macam famous ke? Tempat cantik tu kan? Tempat glamping ada kemah. Tempat tu famous lah. Macam yang kata apa? Estetik. Ya, estetik. Lagi apa ada yang menarik tu? Nak tanya kan, korang kan nak tanya pendapat Dara, Imang dan Abang Man kan. Korang suka tak macam kita pergi minum-minum kopi, tapi dia macam suasana dia macam suka lah hutan lah, dia macam vibe kampung, ada pulau, pusul dengar. I suka lah macam tu kan. Vibe gila tu. Nature is my soul bro. Tenang kan. Jadi kat Biang Lala ni, diorang macam kafe lah. Diorang buat kopi, ada ice blend ada. Kalau tak suka kopi-kopi, coklat ada, coklat matcha ada. Ada kek ke? Macam Macam itu matcha Semang Gateway. Matcha yang green tea tu lah. Kalau nak makan, jangan minta nasi goreng. Nasi goreng situ tak ada. Nasi-nasi jangan minta sebab orang tak dapat. Orang nampak-nampak. Makan dulu sebelum pergi situ. Situ dah ada renyah-renyah ada. Dia ada macam kek ada kek. Pastry, roti-roti. Tak ada lah macam apa dah duduk di dalam ni satu roti tu. Roti croissant. Muka tu kena. Muka kena. Tapi tu manis tak? Aku tak suka manis. Sebab manis lah sedap. Tadi kata tak sebab suka, dah suka manis. Sebab aku dah manis. Betul, wire. Jadi kan, kalau korang pergi Biang Lala, korang suka nak bagi apa? Aku suka yang vanilla. Apa tu? Biskuf. Ada tu biskuf. Something biskuf. Sedap. Ais ke matcha? Matcha. Yang hitam manis. Bukan yang tu. Bukan yang hitam manis. Dia hijau-hijau. Macam Baman tak suka kopi-kopi. Kalau tak suka kopi, kita ada hazelnut. Coklat. Dia ada jus-jus dia kan? Baman nak order apa? Oh, nak order? Order biasa order hazelnut coklat. Oh, hazelnut coklat. Oh, sedap. Dengan croissant eh? Dengan croissant. Tapi dia bagusnya dia ada bagi ayat. Tapi kadang-kadang kena lah. Kena. Baman tengok ayat dia yang rindu itu menyakitkan. Rindu itu menyakitkan. Pas kat itu kat gambar dekat situ kan dalam rabbit. Ada rabbit ke? Itu kalau gambar tu ada rabbit. Maksudnya dia biarkan rabbit tu. Biasa kita nampak kucing ni anak. Masalah kan dia biar dia macam tu tau. Macam lompat orang gila. Bunyi dia tadi. Macam bunyi itik pun ada. Dah keliru anak itik. Tapi harga kita tak silap. Harga Biang Lala tu dia punya kopi macam standard-standard. Standard lah. Macam kalau latte tu dalam RM8 ke RM10 saya tak pasti. Tapi harga dia tak, harga biasa. Harga biasa untuk harga rahmat. Rahmat. Saya tak pastilah tapi okey lah. So okey lah untuk student-student ni yang nak dapat lepak. Cil-cil petang-petang, malam-malam, minum-minum. Tempat tu dia mahal. Yang mahal tempat tu suasana dia. Ya, suasana dia best gila. Nak tempat best, spend sikit lah bro. Spend sikit lah. Ada suasana dia. Jadi saya rasa macam nak pergilah ke sana. Pergi lah lagi. Kita pergi cari lah. Kita cari lagi. Boleh. Jom. Kita pergi sekali lah. Sekali Pak Bat. Jadi saya rasa tu je lah untuk kita punya segmen Rembau Foodie dalam episod Viral Kini. Berapa? Episod 2. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bersama host yang lain. Jadi mungkin host yang dari gempak dia tu Yang cantik, yang cantik, yang hot kan. Jangan lupa
saksikan episod akan datang. Dah. Bye.